apa hukum berzikir menggunakan buah tasbih? Adakah termasuk dalam pegang batu masa Jumaat? Masbahah ataupun apa, kita bagi biji tasbih. Para ulama ada berbeza pandangan tentang hal ini. Namun begitu, kalau tanya pendapat saya, saya antara orang yang pertama secara personal saya gunalah. Bukan, tapi itu bukan hujah. Saya daripada dulu memang guna. Ibn Taymiyah antara orang yang menyatakan hasan, benar ni tak ada apa bagus. Kerana Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, ini saya sebut tokoh-tokoh yang cenderung kepada aliran untuk memegang hanya pada kurun-kurun yang awal. Muhammad Saleh Ibn Uthaymin kata tak ada masalah. Kerana selagi mana dia ada, kena lihatkan. Pertama, yang terbaik orang guna jari dia. Kan? Nabi SAW kata, wa'qidna bil anamin innahunna mas'ulat wal mustantaqat, dalam riwayat Ibn Hibban. Dan kera dengan jari jemari ini, kerana dia ditanya dan akan bercakap pada hari kiamat. Dan guna jari belah kanan, belah kanan. Tapi mungkin satu orang berzikir sampai 100, 200, 300, dia mungkin boleh guna buah tasbih, atau dia boleh guna apa, elektronik sekarang. Sekarang orang kata tasbih haram, bid'ah, kata hal elektronik, elektronik tak apa. Dia tanya apa beza. Okey, kalau sekiranya dia gunakan tasbih tu, dia tak kata sunat guna tasbih, dia tak kata. Dia kata ini adalah, ini bukan beribadat, ini nak kira lah. Macam mana kita nak kira guna alat apa, sebagai satu alat kira, maka ini adalah harus. Sebahagian kata hasan, pasal bagus lah. Selagi mana dia tak riak, seperti yang disebut oleh Ibnu Jauzi dan Tilbesud Iblis, riak di jalan, bawa tasbih keliling supaya orang nampak dia duk kira zikir. Sebahagian tu konfusyolin, buah kat tengkok sekali. Ada saya pergi, tentang mana tak ada. Bawa tasbih besar-besar ni, gantung kat dinding tu. Malam-malam dia duduk macam ni. Kira macam nak tunjuk kat orang, kata dia berzikir. Kalau macam tu memanglah riak. Tapi kalau seorang untuk kira untuk diri dia, sama ada alat elektronik ke, dia guna tasbih ke, dia tak pernah kata inilah dapat pahala pengantin. Tak kata ini adalah wasilah. Ini bukan ibadah, ini wasilah. Ini adalah cara untuk kita nak guna. Habis tu orang tak guna jari. Jari mungkin boleh guna, tapi orang tak ingat lah bila sampai 1,000, 2,000. Tapi orang tanya lah, zikir apa 1,000, 2,000? Dia zikir lah apa-apa pun. Banyak hadiah amalan-amalan yang Nabi suruh kita zikir, lagi banyak lebih baik. Dia selawat ke, dia istighfar ke. Mungkin hari, setiap hari ada orang yang istighfar sehari tak kurang dari 1,000. Jadi dia tak mau kurang tu, tapi nak kira macam mana. Dia kira pakai tasbih tu. Ada orang pakai elektronik. Walaupun ada di kalangan para ulama yang cenderung untuk kata bida'ah, kerana benda ni sama dengan Yahudi, sama dengan Buddha dan seumpamanya. Ini semua kadang-kadang argument pada saya tidaklah begitu kuat. Persamaan cara alat sama. Kan? Kita naik kapal terbang, tengok ni, para mugari tu kira orang naik kapal terbang pakai alat tu kan. Sedang kan? Berapa orang? Dia tak boleh. Tu sama dengan kapal terbang. Tak ada lah. Ini semua wasilah. Tak timbul. Jadi apa saja, lagi kita tak kata tasbih ni lah kalau pegang ni dia lain ni. Power duk main kot ni. Kalau ada itu, dia itu salah. Itu boleh membawa kepada bid'ah, kerana dia i'tiqad biji tu. Bukan dia, tapi kalau itu sekadar untuk mengiranya, maka tidak menjadi masalah dalam hal seperti itu.